Berat badanku ditimbang selalu. Posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu telah waspada. Pertolongan orang lain telah siap sedia. Teng 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 teng. Oke. Tepuk tangan untuk semua. Udahnya bunda ini capek. Oke, sekarang ini namanya siapa? Lutfi. Mas Yofi. Lutfi. Lutfi tahu ikan apa lagi? Lele juga. Oh, deh tangannya kanan. Bilang apa? Iya. Ini namanya siapa? Wildan. Wildan umur berapa? Suka makan ikan berarti ya. Ikannya apa ya biasanya? Bandeng. Bandeng. Oh, ada ya. Kutuk-kutuk. Dendeng, dendeng ya. Oh, hebat. Iya, ikan gabus itu lebih bagus dari irip ikan yang lain ya, Bu. Bisa bikin anak cerdas. Ini namanya siapa? Misa. Misa. Misa apa Misa? Misa, Misa. Tahu ikan apa lagi? Mas. Mas, ikan mas. Oke. Bila apa? Terima kasih. Ya, sayang. Namanya siapa? Asel. Asel? Ya, Asel. Pernah makan ikan apa? Pindang, oke. Bilang apa? Iya sayang. Sudah? Ini belum? Itu belum? Ini juga belum. Ini namanya siapa? Nanda. Nanda. Nanda, paut pendidikan anak usia ini. Ini seragamnya di samping. Oh iya, Nanda. Makannya di rumah ikan apa? Ikan paus. Waduh, ikan pausnya bisa masuk rumahnya Nanda. Iya, yang dimasak nama ikan apa? Ya, boleh ikan paus juga bisa dimakan, tapi ikan paus yang kecil yang bayi ya. Terus. Ikan ya, ikan lele boleh makan. Lele. Lele ikan apa yang dimakan masak sama di rumah? Lele. Lele juga. Lele suka ya. Maka sebelah ini namanya siapa? Thank you.
Sudah ada anak-anak ada? Itu yang itu belum. Oh, ini belum. Sudah mau belajar. Oke, Mama, Mama di rumah. Iya, betul. Gemari itu menjadi program nasional, Bu. Karena makan ikan itu sangat dibutuhkan anak 0 sampai 59 bulan itu lebih utama ya. Selebihnya ya tetap makan ikan ya, cuman intensitasnya apa namanya keseringannya itu makan ikan, daging-dagingan ya. Supaya kebutuhan lemaknya itu akan mensupport otak dia berpikir. Selebihnya setelah jadi utamanya daging. Halo mama-mama. Utamanya daging dulu anak usia di bawah 5 tahun itu diutamakan daging-dagingan. Ikan, daging sapi, kambing, ayam, ayam kampung khususnya ya. Ya kalau adanya ayam itu enggak apa-apa, cuma memang dikurangi fast food-nya ya. Lalu sayurannya, buahnya. Nanti kalau sudah di atas itu tuh bisa diputar tuh. Sayuran buahnya lebih banyak. Ikannya ya tetap juga, cuma prioritasnya sudah berubah. Itu untuk mensupport tumbuh kembang yang optimal, ya, supaya cerdas ke bocah wis cerdas gitu, Bu. Begitu enggak Bu Bidan? Betul kata Bu. Ya, ibu-ibu ya, begitu ya. Cara kita ini kumpul-kumpul kan enggak sekedar ngomongin orang, ngomongin tetangga, tapi yang paling menarik adalah seperti ini mendapatkan ilmu, mendapatkan faedah pertemuan, ya, pertemuan yang saya. Ngaten nggih, Bu? Ojo ngomong ini kok wis ya pandemi ini terus dolan nyanyar yo. Kalau pandemi kok motornya anyar, itu wis zaman dulu. Ini era 4.0, eranya era 2021. Ngomongin orang itu nggak keren. Yang keren itu dapat ilmu, ya. Puririn ilmunya searat-arat, ya. Banyak hal beliau pelajari, banyak hal yang beliau amalkan, banyak hal untuk bisa sharing dan sangat terbuka ya, Bu. Mohon dijelaskan Bu untuk kegiatan Pelas Kuning ini gimana? Kegiatan Pelas Kuning adalah ya, kegiatan inovasi dari UPTD Puskesmas Pelegagel karena kita dari era Bupati tahun 2020 ada kegiatan bagian dari 10 desa kita ada yang sebagai lokus stunting seperti itu. Akhirnya kita membuat inovasi yang dinamakan Kelas Kuning. Kepanjangannya adalah pembentukan kelas turunkan stunting. Di Kelas Kuning itu nanti ada beberapa kegiatan yang di dalamnya adalah pemberian makanan tambahan, pemberian sirupsi, ada koordinasi dengan desa dan pemeriksaan untuk stunting, berat badan dan tinggi badan seperti itu. Untuk kondisi Desa Geneng sendiri itu untuk stuntingnya, angka stuntingnya gimana? Kalau untuk Desa Geneng, angka stuntingnya itu untuk persenannya itu tidak begitu tinggi karena sasarannya itu besar, stuntingnya sedikit, stuntingnya sekitar 14 anak. 14 anak. Terus selama ini penanganannya untuk? Penanganannya itu kita sangat bagus sekali karena selalu berkoordinasi dengan Puskesmas Pulidagel terkait kegiatan-kegiatan untuk stunting. Terutama seperti ini adalah kegiatan kelas stunting, di mana nanti mengumpulkan kelas balita yang di mana kelas balita itu stunting. Nanti ada pemberian makanan tambahan yang dikoordinasi dengan bidan desa dan desa setempat. Ada pemeriksaan apabila nanti di balita stunting itu ada keluhan sakit dan lain sebagainya, nanti selalu koordinasi dengan pihak puskesmas yang mendatangkan dokter seperti itu. Itu kan sangat bagus sekali. Untuk yang misalnya yang difasilitasi dari puskesmas sendiri, misalnya kayak untuk pemeriksaan apa obat atau itu obat gimana? Difasilitasi, pemberian sirupsi itu juga dari puskesmas. Desa hanya untuk mengkoordinasi balita-balita untuk mengumpulkan dan pemberian makanan tambahan dari desa. Program kelas stunting ini kira-kira berapa bulan untuk pelaksanaannya? Sudah mulai tahun 2020. Oh iya.
Jin, itu pembentukan kelas seperti ini rutin atau gimana? Rutin. Berapa? Cuma beberapa kemarin pandemi, karena tahun 2020 ada pandemi. Ada kegiatan yang dipending. Baru sehari ini, bulan ini baru berjalan lagi. Karena kemarin pandemi kan untuk balita itu adalah resiko tinggi kalau kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Betul. Kita pending dulu, paling dari bu bidan desa, tapi kalau zinc tetap diberikan. Dari door-to-door dari. Selain zinc, apalagi bu untuk yang dari puskesmas? Kalau dari puskesmas itu ada obat-obatan. Apabila bisa pas waktu pemeriksaan seperti ini ada keluhan batuk pilek, nanti konsultasi sama dokter kita berikan obat seperti itu. Tapi pada dasarnya kalau stunting itu kan yang diutamakan dari pemerintah pun adalah pemberian sirup zinc. Kegiatan hari ini, Bu. Kegiatan hari ini adalah kita ikut menggiatkan gemar makan ikan sebagai program nasional untuk anak-anak khususnya di bawah usia 5 tahun supaya mereka mendapat asupan makanan dari ikan secara rutin, menekankan lagi pentingnya protein yang ada di ikan untuk tumbuh kembang anak yang lebih optimal, dasarnya terutama gitu Pak, di Desa Geneng ya, sebagai khususnya di Desa Geneng tentu akan berlaku juga untuk desa-desa yang lain, karena memang Desa Geneng sekali lagi akan melakukan pengencana, di mana ini sebenarnya sudah rutin dilakukan. Hanya ada penekanan-penekanan yang sifatnya khusus kaitannya pada bencana. Untuk tim dari tim BKK Kabupaten dalam spot untuk lomba gagah bencana tingkat nasional gimana? Ya, ini tadi juga saya sudah diskus juga sama teman-teman kabupaten supaya terus bersedia dan siap melakukan pendampingan, pembinaan terkait apa-apa yang menjadi kategori di penilaian warga kencana. Tentu tidak melupakan apa yang sudah menjadi rutinitas program kita. Terus untuk sementara item mana yang program apa yang kira-kira masih belum? Besok kita akan melakukan pemilahan sampah. Kita akan melakukan edukasi untuk warga bagaimana cara memilah sampah di tiap warga, rumah ke rumah. Juga untuk pemanfaatannya ya, pengolahannya ya, gitu Ibu. Apakah untuk nganu gurah untuk Desa Gedeng ini belum terbentuk bank sampah ya? Sudah terbentuk 22 Maret. 22 Maret. Iya. Maaf, 22 Februari. Ya, sudah ada bank sampah di Gresik. Nanti kita optimalkan pengelolaannya ya supaya bersifat berkesinambungan. Okay. Terus untuk yang stunting Bu, stunting ini tadi kan dari Desa Geneng sendiri kan ada inovasi kelas stunting. Terus untuk desa lain Bu, apakah untuk stunting tim penggerak PKK itu nanti spotnya seperti apa Bu, perlu peran? Iya, pasti ya, itu menjadi hal yang perlu kita tuntaskan di Kabupaten Blora khususnya. Dan kemarin kami sudah diajak rapat di PKK diajak rapat oleh Bapeda dan beberapa dinas lain untuk penanganan stunting di Blora yang tergolong tinggi ya. Ada 855 anak yang mengalami stunting dengan dinas terkait, dan kita sudah ada solusi penanganannya. Nanti kita breakdown PKK sebagai motornya. Nanti kita ada inovasi di PKK Kabupaten sendiri. Di tingkat dasar wisma nanti dia harus mengetahui berapa rumah yang dibawahi. Ada 10-20 rumah ya kalau dasar wisma ya. Itu dia harus tahu di situ ada stunting apa tidak. Mappingnya kita buat mapping dan
PKK Kabupaten siap terjun untuk itu beserta kecamatan dan tentu desa, RT dan Desa Wisma itu sendiri. Kita sudah ada sendiri itu. Entah nanti bentuknya teknisnya masih kita bicarakan lebih lanjut. Kita jadikan itu sebagai lomba atau bagaimana nanti, yang pasti dari Desa Wisma itu kita bisa mengetahui data-data korban stunting atau tidaknya dari situ. Dan apa namanya kemarin Bapak ya, dinas terkait, kita ada 45 titik di Kabupaten Blora yang harus kita upayakan pengentasan stuntingnya. Itu di luar dari Jawa Tengah yang ditargetkan itu hanya ada 15 kalau tidak salah, tapi kita 45 titik kita akan selesaikan. 45 lokus stunting itu yang akan kita selesaikan. Insyaallah semoga harus berhasil. Ya. Terus harapan untuk lomba ini gimana, Bu? Ya, dapat juara satu. Dapat juara satu. Ya. Juara satu lah. Kalau ada 1, 2, 3 ya saya milih satu. Itu doanya kita ya, semua. Ya. Karena kita yakin upaya kita maksimal, Ibu ya. Beliau luar biasa. Dan kita juga ingin selalu menjadi pendamping, membina, menyertai setiap kegiatannya. Optimis, Bu ya? Optimis. Semangat. Ya.